Malam aja, dingin kali. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman bersama kita. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton dulu teman-teman. Untuk linknya ada di deskripsi. Ini kita masih di camping ground Pasir Buntung teman-teman. Setelah selesai sarapan, kita langsung mulai bongkar tenda dan rapi-rapi untuk persiapan ke Curug Ciparai, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman. Sudah beres bongkar tenda, kita lanjut lagi perjalanan. Mau kemana ini ya, Pak Jul? Curug Ciparai. Curug Ciparai. Dari sini kurang lebih 10 menit. 10 menit ya. Berlari. Pasti gua. 10 menit kali 3. Oke guys, sekarang jam 9.30 kita turun dari Pasir Buntung. Lanjutkan ke Curug. Curug apa Pak Jul? Curug Ciparai. Ini perkiraan perjalanan sekitar 30 menit. Dari Jakarta. Duduk, istirahat dulu. Kita lagi camp di ini, Kang Aning. Dari kemarin sore. 4 jadi 60. Sini bayar si maksi 15.000 per orang. Kita lanjut lagi. Ini biasanya ada yang jualan di sini ya, Bang? Tapi ya. Di hari-hari. Lama udah. Yang jualan sini tutup, pindah ke bawah. Ke oh, dalam. Masuk di pinggir curug. Nah, langsung di depan curug nih. Suara airnya sudah terdengar dari sini, guys. Gemericik airnya, kerucuk. Gak tau nyisi perut keroncongan. Wah, ini mantap buat lalapan ini, Bang. Papohan. Iya. Ini yang lalap. Ya iya. Cakep banget. Nih. Turun sini harus berhati-hati, jalannya sedikit licin. Ada listrik juga masuk ke dalam. Di dalam bisa ngecas, cuman sinyalnya hidup dan mati lah.
Perjalanan dari parkiran menuju Curug Cipara ini memakan waktu kurang lebih 15 menit, teman-teman. Di sini kita sudah mulai memasuki kawasan Curug Cipara, teman-teman. Sekarang kita coba mandi di sini, teman-teman. Di sini airnya terasa sangat dingin sekali, teman-teman. Segar sekali, teman-teman. Teman-teman wajib coba untuk mandi di Curug Cipara ini. Alam aja, dingin kali.
dingin sekali guys. Kita mandi tadi, baju kita sudah basah semua. Curug Ciparai ini dia ada dua alirannya guys. Yang satu dari curug ini, yang satu lagi dari lorong ini guys. Wah, pemandangannya di sini sungguh sangat indah sekali guys. Teman-teman wajib coba kesini guys. Kita ngopi-ngopi dulu guys, ngopi-ngopi cantik dulu guys. Kalau kita ke curug supaya nggak kedinginan, kuncinya adalah banyak makan, banyak minum, sama banyak bicara, banyak loncat sana loncat sini. Kalau nggak bisa loncat sini, yang penting naik turun, maksudnya naik turun batu biar banyak pergerakan gitu. Gimana mas? Plesetan itu. Oke guys, kita sekarang review kamar mandinya guys. Kita mau ganti pakaian nih guys. Kita bilas-bilas dulu sedikit. Alhamdulillah guys, kita sudah mandi, sudah sekitar 1 jam setengah kita di sini. Sekarang kita mau jalan pulang dulu guys. Tatar Sunda. Halo guys. Mantap. Nasi liwet ini guys. Kita makan langsung view-nya sawah tuh guys. Ini makannya dan gunung. Nasi liwet, telur dadar, ikan asin, popohan sama sambal enggak pernah ketinggalan guys. Teh hangat. Kayaknya teh tawar itu guys pemandangannya. Kita mau perjalanan pulang nih guys. Sudah tadi kita dari sana. Sampai di sini dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.